Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi daraini amin. Wa tashabul wasita ma'mulal khabar wal fasla wasman halla qablahul khabar. Wa tashabu dan menyertai. Ini tentang ya masuk lam ibtida. Iya. Bisa pada ya ada tiga di sini. Menyertai iya lam ibtida akan yang bertengah ya ma'mul khobar dan fasal dan yang menempati isim sebelum khobar. Jadi ada tiga. Yang pertama ya ya lam ibtida juga bisa masuk pada yang pertama adalah ma'mulnya khobar yang menengahi antara isim inna dan khobarnya ya. Itu bahasanya tashabul wasito ya ma'mul al khobar. Jadi khobar ya ma'mulnya khobar, ma'mulnya itu khobar yang menengahi antara isim inna dan khobarnya, seperti inna zaidan la ta'amaka akilun ya. Ntar tuh contohnya gitu, sesungguhnya zaid ya, yang makan makanan engkau ya. Kalau bahasa Indonesia menerjemahkannya begitu ya, susunan bahasa Arabnya begini, inna zaidan la ta'amaka ya akilun ya. Kemudian wal fasla, itu fasla itu maksudnya domir fasal ya, domir fasal ya. Ini fasla ini di atop ke wasito ya, ya fasla ya. Seperti apa contohnya domir fasal? Inna zaidan lahuwal qa'imu, sesungguhnya Zaid dialah yang berdiri. Nah, domir fasal itu huwa. Nah, itu ada lamnya tuh. La huwa boleh tuh. Seperti tadi inna Zaidan la ta'ama ka akilun. Ada la-nya. Kemudian ya. Yang ketiga wasman hala qablahul khobar. Jadi isim inna yang khobarnya menempati sebelumnya. Jadi isim inna yang khobarnya menempati sebelumnya. Maksudnya apa? Khobar muqaddam. Seperti inna fidari la zaidan. Ya. Itu kata-kata wasman halla qablahul khobar. Ya. Ini sedikit ribet emang nih, ya. Tadkhulu lamul ibtida'i, masuk oleh lam ibtida', artinya lam ibtida' bisa masuk. Kan kemarin sudah kita bicara ya cukup banyak juga tentang masalah lam ibtida' ya. Ini bisa juga masuk lam ibtida' ala ma'mul khobar, atas ma'mul khobar ya, atas ma'mul khobar. Jadi si khobar dia punya ma'mul ya, dia ada punya amalan juga. Iza tawassato, apabila bertengah ia ya, apabila bertengah ia bainas mi inna wal khabari, di antara isim inna ya, nanti isim inna dan khabar ya, di antara isim inna dan khabar, di antara isim inna dan khabar. Jadi artinya tengah-tengah.
Nah, sumpama inna zaidan la ta'amaka akilun. Ini dia. Jadi masuk lam ibtida atas ma'mul khobar. Ya, ma'mul khobar. Zaid, khobarnya mana? Sesungguhnya Zaid, sungguh makanan engkau yang makanan engkau yang makannya. Sesungguhnya Zaid, ya, itu yang makan makanan engkau, gitu terjemahnya. Jadi bertengah, bertengah. Ya, lam ibtida atas ma'mul khobar. Ya, masuk lam ibtida atas ma'mul khobar yang diamalkan khobar. Yang diamalkan khobar, mana yang diamalkan khobar? To'amaka akilun artinya apa? Yang makan. Apaan yang jemakan? Maka makanan. Maka makanan. Jadi to'amaka itu jadi apa? Ma'mul maksudnya apa? Ma'mul itu yang diamalkan. Ini ma'mul khobar. Ada di sini akilun, ya, isim fa'il, dia beramalan fi'il. Ma'mul nanti bisa fa'il, bisa maf'ul. Kalau di sini maf'ul. Jadi akilun yang isim fa'il, yang makan. Makanan apa nih? Apa yang dia makan? To'amaka, makanan. Jadi to'amaka i'rabnya jadi maf'ul bih dari akilun. Jeli ini sedikit ribet nih. Ya. Begitu ya. Itu bertengah tuh di antara isim inna dan khobarnya, dan khobarnya. Tadi katakan masuk oleh lam ibtida. Masuk lam ibtida, mana lam ibtida? La ta'amaka. Dia masuk kepada siapa? Kepada ma'mul khobar, kepada apa yang diamalkan khobar. Mana? Ta'amaka. Ya. Ta'amaka itu ma'mul khobar. Mana khobar daripada inna akilun. Masya Allah, gitu ya. Paham? Ya. Khobarnya adalah akilun. Ma'mul khobarnya ta'amaka. Jadi lam masuk di ma'mul khobar. Gitu. Ini bahasanya al-wasito, bertengah. Iya. Apabila bertengah, iya. Iya di antara isim inna. Nah, isim inna berarti apa? Zaidan. Ya. Dan khobarnya. Ya, dan khobarnya. Nih kita nya tuh alif lam gantiannya tuh ya. Dan khobarnya, mana khobarnya? Akilun, khobar inna. Jadi ada tengah-tengah tuh. Siapa? Ma'mul khobar ada di tengah. Jadi ma'mul khobar ada di tengah, di antara isim inna dan khobarnya. Ya, di antara isim inna dan khobarnya. Mana? La ta'a maka. Jadi la ta'a maka adalah ma'mul daripada khobar inna. Karena i'rab tu'a maka menjadi maf'ul bih. Itu ya. Iya. Paham? Iya, paham. Wa yambaghi dan siyogianya ayyakunal khabaru ina idzin, bahwa adalah khabar ketika itu, siyogianya nih, khabarnya nih, mimma yasihu dukhulul lami. Jadi kalau kita pengen bikin kalimat nih, kalau kita mah tinggal baca doang ya, enak ya. Ini kalau kita pengen bikin kalimat, pengen nulis kitab, siyogianya bahwa adalah khobar ketika itu daripada sesuatu yang yasi'u duhulu lami alai, sesuatu yang sah oleh masuk lam atasnya. Seperti di sini adalah akilun. Nah, ini kan bisa masuk lam, bisa masuk lam ya. Kama masalna, sebagaimana telah kami misalkan akan dia. Ya. Fa in kana al-khabaru la yasihu duhulu lami alaih, lam yasiha duhuluha al-ma'muli. Maka jika adalah khabarnya tidak sah
oleh masuk lam atasnya enggak sah, maka tidak sah masuknya lam ibtida atas makmur. Ya. Ya, jadi kalau khobarnya tidak sah ya untuk masuk lam, maka tidak sah juga masuk lam ibtida ya atas makmulnya. Kama idza kana al khabaru fi'lan madiyan mutasarriban ghairu makrunin biqad lam yasi'adhu lam al ma'muli. Nah, sebagaimana apabila adalah khabarnya itu fi'il madi. Khabarnya fi'il madi yang mutasarrif. Mutasarrif itu bisa tasrif. Yang ghairu makrunin, yang tidak disertai biqad dengan qad, lam yasi'a, maka enggak sah dukhulu lam oleh masuk lam al ma'muli atas makmul. Ya, makmul itu apa yang diamalkan oleh ya khobar itu, ya, oleh kalimat itu. Fala taqulu, maka enggak boleh engkau katakan inna zaidan la ta'amaka akala, enggak boleh. Karena si akala enggak bisa masuk lam. Ya, karena si akala enggak bisa masuk lam. Kalau tadi kan boleh, ya. Ya, kalau tadi boleh. Ya, kalau tadi kan boleh. Inna zaidan la ta'amaka akilun. Boleh aja inna zaidan ta'amaka la akilun. Boleh aja begitu. Wa ajaza zalika ba'dhum, dan membolehkan akan demikian itu oleh sebagian mereka. Ada juga ulama yang bolehin walaupun khabarnya tidak masuk lam, boleh. Biasa begini ya. Ada selisih paham ulama ya. Ini kalau ada orang berbeda sama kita ya, dan dia mempunyai landasan dalil ya, kita enggak boleh menentangnya. Atau kita belum tahu ya, tapi yang ngomong ini adalah kiai ulama, kita jangan buru-buru nyalahin beliau. Boleh jadi kita belum tahu ya. Ya, boleh jadi kita belum tahu nih. Zaman sekarang banyak orang nyala-nyalain aja kerjaan orang-orang dahulu, disalah-salahin. Iya. Kerjaan orang dulu disalah-salahin. Ya. Jangan sampai, padahal masalahnya kecil. Gampang banget. Yang kamu juga paham bisa tuh. Iya, kamu juga paham. Ya, kamu juga paham, gampang itu. Jangan disalah-salahin. Seperti ada orang ngomong tentang doa tuh ya, ya. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya, itu sebenarnya gampang betul, benar itu. Ya, hamdan syakirin itu, ya boleh begitu. Artinya disepakatin, yang disalahin hamdan na'imin. Hamdan na'imin. Hamdan na'imin. Yang nyalain bilang apa? Yang nyalain. Ya, yang nyalain bilang ya salah begini enggak boleh. Ya, karena nanti maknanya yang memuji orang yang memberikan nikmat, memuji orang yang memberikan nikmat. Di sini salah paham. Ya, fi'il itu ada yang lazim, ada yang muta'adi. Kalau yang lazim itu enggak pakai me. Ya. Kalau yang lazim enggak pakai ma, atau bahasa kita mah kagak ada. Kalau yang lazim kagak ada maf'ulnya. Kalau yang muta'adi ada maf'ulnya. Maka salah kalau kita terjemahkan ya yang memuji ya pujian orang-orang yang ya pujian orang yang ya, memberikan dia, salah kalau dibilang ya, hamdan na'imin ya itu adalah
dibilang salah ya, menggunakan naimin. Kalau diartikan yang memuji orang-orang yang memberikan nikmat, salah itu. Kalau dibilang memuji orang-orang yang memberikan nikmat, itu kalau begitu artinya salah. Kenapa? Kalau begitu artinya berarti naimin itu adalah muta'adi. Salah. Kenapa? Karena naimin itu dia adalah lazim. Adalah lazim. Maka kalau lazim terjemahnya bukan kayak begitu. Ya. Kalau lazim terjemahnya bukan kayak begitu. Kalau lazim terjemahnya adalah ya, pujiannya orang-orang yang mendapati nikmat. Paham tuh? Ini pelajaran di Al-Isroq, pelajaran kelas 1. Pelajaran kelas 1. Paham itu? Enggak ada yang namanya fi'il yang muta, fi'il yang lazim maknanya me, yang mana membutuhkan mutadi, enggak ada. Bahwa kita udah belajar apa? Sulasil mujarot ada 6. Hanya satu yang lazim. Enggak ada yang mutadi dia, enggak ada mutadi dia. Wazan apa? Fa'ula yaf'ulu. Hasuna ya sunu. Isim fa'ilnya apa? Hasanun. Fa'alun. Seperti contoh ya, umpama ja'a hasanun wajhuhu. Ya, ja'a hasanun wajhuhu. Artinya gimana? Datang oleh yang bagus mukanya, datang oleh yang ganteng mukanya. Bukan yang menggantengkan mukanya. Paham? Nah, begitu. Ini harus paham tuh fi'il yang namanya muta'adi, fi'il lazim terjemahnya bagaimana, fi'il muta'adi, fi'il lazim terjemahnya bagaimana. Kagak paham itu, waduh, salahnya banget dah. Naimin, naima dia maknanya banyak tuh, ya. Ada apa? Naima maknanya bukan hanya halus, dibilang halus enggak mesti halus dia maknanya. Kalau nauma yan umu halus emang. Tapi dia juga bisa makna yang gembira, senang gitu ya. Dia tasrifannya bisa bisa naama yan amu, bisa naama yan umu. Ya. Ada juga nauma yan umu. Ya. Gitu. Apalagi ini udah dilakukan, udah dibuat oleh seorang ulama dahulu, pasti insyaallah tidak kosong dari pertimbangan. Dan ternyata ya, yang menyalahi salah. Ya. Jadi jangan sampai kita gampang nyalain orang, jangan. Ini pelajaran gampang ini. Oh, di Al-Isroq pelajaran kelas 1 ya. Iya, tentang fi'il lazim, fi'il muta'adi. Enggak usah diganti mun'amin, enggak usah mun'amin. Itu lain lagi. Mun'amin, kalau mun'amin itu ya. Kalau mun'amin ya, mun'amin atau mun'imin, mun'amin isim maf'ul, mun'imin isim fa'il, itu sudah lazim apa muta'adi ya, sudah muta'adi. Sedangkan yang dimaksud daripada hamdan na'imin itu lazim ya. Dan fi'il lazim artinya jangan diartikan yang memberikan nikmat, salah. Loh, jadi salah mengartikan fi'il lazim berakibat fatal. Paham? Ya.
salah mengartikan is fi'il lazim berakibat fatal. Jadi gampang banget tuh. Gampang banget itu masalah sebenarnya. Jadi oleh karenanya jangan kita cepet-cepet nyalain orang, ya. Enggak taunya orang yang paling benar. Udah begitu di-share di YouTube lagi dah. Aduh ya Allah. Ini kesianan yang begini nih. Ini seperti ini. Ini kalau kita salahin juga sama, enggak boleh. Ada yang bolehin. Iya, ada yang bolehin. Jadi sebaiknya kamu-kamu juga jangan cepat-cepat nyalain orang, apalagi yang bikin ulama, yang ngerjain ulama. Ya. Jangan langsung disalahin. Guru saya Kiai Syafi Hazami, ada orang bertanya, lagi sujud kakinya enggak nempel tuh ujungnya. Ditanya, itu kiai apa bukan kiai? Ya udah biarin aja. Emang ada yang begitu. Subhanallah. Tuh, guru saya Kiai Syafi Hazami begitu. Lihat siapa yang kerjain, kiai. Ya, ada memang begitu. Kalau kiai yang kerjain, ya, enggak kosong dari ilmu insyaallah. Ya. Tapi kalau orang awam boleh jadi dia kagak tahu. Sama dengan ini, ya, cara membuatnya. Ya, jangan disalahin orang pakai inna zaidan la ta'amaka akala. Emang menurut Ibnu Aqil, menurut ya Ibnu Alfiyah enggak boleh. Ya, tapi menurut ulama yang lain disebutkan oleh Ibnu Aqil di sini boleh. Ya, menurut Ibnu Malik enggak boleh. Tapi keterangan Ibnu Aqil ada yang bolehin. Jadi kalau begitu kita salahin jangan orang yang bikin inna zaidan la ta'amaka akala. Jangan disalahin. Karena ada yang bolehin. Begitulah kita bersikap kepada ulama-ulama terdahulu. Gitu. Wa inna maqala musannifu wa tashabul wasita ayil mutawasita tanbi'an al anna la tadkhulu alal ma'muni idza ta'akhara wa tashabul wasita dan menyertai yang tengah, ayat maksudnya mutawasito yang menengah, tanbi'an karena memperingati ala anna atas bahwasannya la tadkhulu tidak boleh masuk ia, ya. Tidak boleh masuk ia lam, ya, atas ma'mul, al ma'mul atas ma'mul iza ta'akhara apabila dia tertakhir. Fala taqul, maka enggak boleh engkau katakan inna zaidan akilun la ta'amaka. Ini juga enggak boleh begini. Inna zaidan akilun la ta'amaka, ya, sesungguhnya Zaid, ya, yang makan akan makanan engkau. Ini enggak boleh begini. Sesungguhnya Zaid yang makan makanan engkau. Terjemahan kita kan begini. Walaupun tulisan Arabnya tadi, ya, inna zaidan la ta'amaka akilun. Tulisannya begitu, tapi terjemah kita, ya, begini terjemahnya. Sesungguhnya Zaid yang makan makanan engkau. Gitu. Tapi dalam tulisan enggak boleh kayak begini. Wa asharu qawluhu bi anna lama idza dakhalat al ma'muli. Ayah. Udah azan cukup dah, ya. Wallahu a'lam bishawab.